Gercep. Ya, rumahnya Mas Bayu mau jadi. Nah, sepeda tuh. Ini lumayan panas sudah ya. Ini kayak berasa salah kostum lewat di gini-ginian. Permisi Pak. Ya. Gimana Pak ini? Kalau masalah pembangunan ini masih 10% karena kemarin yang bangun gitu loh teman-teman. Oh, baru 10%. Ya. Jadi kita lagi bersama Mandor. Profesional. Iya, ini internasional udah ya. Internasional udah. Kamu tahu enggak? Di Swiss ya, dan benar. Di Jerman juga ya, Pak ya. Hotel terbesar di Swiss itu saya yang makanya namanya bukan David. Mr. David alat ya. Listriknya juga Mas David. Dia ini kan bukan cuma arsitek yang profesional tapi juga betul. Dan dia juga yang buat PLTU di Beton. Kita mau lanjut dulu. Kan lucu kan Mas Arga. Kan lucu kan. Lucu kan. Gimana Windy? Di tempat kerja saya buat keboringan ngawasin pekerja-pekerja yang lelet. Kalau tukangnya sudah saya buru-buru. Kenapa gak pakai English? Buru-buru. Gak pakai English extension. Buru-buru guys. Nah ini salah satu bekas saya nih. Ini yang jadi. Ya, aduh, Mas mancing apa Mas? Belut Mbak. Mana belutnya Mas? Ada di bawah, lagi rapat. Lagi rapat. Rapat tentang rapat tentang apa Mas? Nggak tahu, mungkin pembangunan ya. Kehidupan sosialisasi masyarakat dan bermartabat. Oh, ini udah dari tadi subuh Mbak. Ini udah jam 9 Mas. Ya kayaknya rapatnya belum selesai nih. Terus gimana cara manggilnya Mas? Mungkin dapatnya nanti kalau sudah pas makan siang aja. Kenapa gak pulang dulu Mas? Nah, sambil lalu nungguin aja. Tahu selesai ada yang bolos rapat kan? Oh iya. Di luar sama kan umpannya ya. Iya Mas. Ya tapi kan ini masih pagi Mas. Kenapa kan lebih enak pulang dulu nanti lebih ada kepastian dapatnya kan Mas? Ya namanya orang mancing Mbak butuh kesabaran sama orang nembak cewek kan? Oh gitu Mas. Sabar ya nggak bakal dapat. Oh gitu. Emang Mas pernah nembak cewek? Gak pernah Mbak. Takut dong. Oh takut. Jadi Mas belajar lewat pancingan ini ya. Kira-kira ini? Pelajari dari sini. Oh iya. Kira-kira ini talinya mana ya Mas? Ada Mbak itu ternyata. Oh. Kayak transparan gitu talinya ya Mas ya. Emang ini bener ada belutnya Mas? Banyak Mbak. Oh banyak. Kalau sudah sore-sore biasanya nongkrongnya di sana. Ya. Oh nongkrong, jadi ada warung kopi di bawah ya. Mas, oh, ada belut lagi rapat katanya di rapat tentang pembangunan Chan. Ini kan persis kayak orang habis cek kesehatan jiwanya ke rumah sakit tapi gak ada dokternya nih jadi kayak gini. Wah, kayaknya. Tuh kan garuk-garuk. Pembangunannya. Ini kameramennya random banget ya. Dua mungkin. Dan strategi. Masukkan nih. Di depannya. Tawasnya. Kayak gak nyangka ya seniman yang seperti ini ternyata di balik layar. Pikiran itu fresh. Amazing sekali. Mana talinya Mas? Di depan. Mana talinya? Ada sini ini. Ada pembuangan. Oh iya ya. Oh itu cacingnya tadi di bawah. Iya. Panas. Kenapa gak bawa kasur aja Mas? Itu bukan mancing namanya.
Mas mau dapat, Mas mau dapat. Itu gelobok-gelobok. Enggak, Mbak. Oh, enggak ya. Itu kayaknya lagi buang air ya anunya ya. Iya, buang air. Lagi kentut ya di dalam ya. Bermain di laut.